dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1439 Hijriah dan arus balik libur Lebaran serta untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dari para pelaku teror, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi memerintahkan personilnya agar terus siap-siaga melakukan pengamanan di pos pam operasi Ketupat Jaya 2018 dan pemantauan arus balik pemudik. Karenanya itu, Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana menginstruksikan personil pos pam tetap siap-siaga melakukan pengamanan dan memberi pelayanan kepada masyarakat yang kembali ke daerah asalnya setelah libur Lebaran. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan di pos pam Ketupat Jaya, Kapolsek mengingatkan kepada para personilnya agar tetap mengutamakan keamanan personil, saling backup body system antara personil, waspada lingkungan sekitar, dan tidak boleh lengah, dan tetap harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mempermudah dan mempersingkat waktu, sehingga tidak terjadi penumpukan daripada arus lalu lintas. Dan juga kami menghimbau untuk pengemudi kendaraan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.